Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala rumah tangga atau pemimpin rumah tangga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu Al qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Laki-laki itu adalah qawwamuna 'alan nisaa'. Seringkali lafaz qawwamuna 'ala nisa diterjemahkan sebagai pemimpin terhadap perempuan. Ada dua hal yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan, suami menjadi pemimpin bagi para istri. Yang pertama bima fadlallah. Ketika mereka memiliki nilai lebih, kelebihan dibanding kaum perempuan. Yang kedua, karena kaum laki-laki itu memberi nafkah terhadap para perempuan. Kaum muslimin rahimakumullah, kata kawamun yang sering diartikan dengan pemimpin sesungguhnya adalah dari kata kaim yang berarti menegakkan kewajibannya terhadap perempuan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melaksanakan kewajibannya kepada para perempuan. Apa itu? Mereka melindungi, mengayomi, memberikan nafkah Mengapa demikian? Karena itu menjadi tugas utama seorang pemimpin, memberikan rasa aman. Aman dari segala bahaya, bukan malah membahayakan. Memberikan rasa tentram, bukan malah menghapuskan ketentraman. Memberikan kedamaian, bukan malah menjadi ancaman. Itulah pemimpin yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.